Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Jaga kesehatan guys. Di video ini kita cerita-cerita yuk guys. Kalian pernah gak sih punya teman lawan jenis yang deket banget? Dibilang temen juga lebih dari temen, tapi dibilang pacar juga bukan. Bingung juga ya? Disebutnya itu teman rasa pacar kali. Aku cerita dulu ya. Kalau aku ada sih yang bisa dibilang seperti teman rasa pacar. Ya kita kenalnya itu udah sekitar 7 tahunan lah. Awal kenalan itu bener-bener ya niatnya cuma temenan doang, gak ada niat buat dijadiin pacar. Bener-bener murni temenan. Selain sering pergi berdua, kita juga saling curhat pas ada masalah dengan pasangan masing-masing. Ya dia sahabat yang selalu ada deh pokoknya. Kayak pas dia putus juga aku yang nemenin, terus ajakin jalan biar dia gak galau lagi. Pas aku putus juga gantian dia yang nemenin gitu. Teman-teman pada bilang kalau kita cocok sih. Kayak pada nanyain, kenapa sih lu gak sama dia aja? Kalau ditanyain kayak gitu aku juga bingung sih mesti jawab gimana. Kalau kalian gimana guys? Ada gak teman yang seperti itu? Cerita ya di komen. By the way, aku ada baca webtoon lucu dan relate dengan ceritaku tadi. Aku yakin ini webtoon pasti relate dengan kalian juga. Judulnya Teman Rasa Pacar. Webtoon ini cocok untuk kalian yang pernah punya teman rasa pacar atau untuk kalian yang di friendzone. Jomblo juga harus baca nih, biar tahu rasanya punya teman rasa pacar itu kayak gimana sih. Ceritanya tentang Andra dan Bella yang udah temenan lama banget, dari masih bocah sampai kuliah. Mereka benar-benar teman yang saling melengkapi sih, sama kayak aku. Mereka juga saling curhat pas ada masalah dengan pasangan masing-masing. Selalu ada pas lagi galau. Ya, sama seperti kisahku deh. Orang-orang di sekitar mereka juga pada ngomong sih kalau mereka tuh sebenarnya cocok. Kadang aku merasa bingung sih baca webtoon ini. Bingungnya itu karena mikir gitu, apa salah satu dari mereka ada yang pengen lebih dari teman? Maksudnya pengen jadi lebih dari teman. Webtoon ini ringan, cocok kalian baca pas di rumah aja atau saat nunggu buka. Melalui webtoon ini, kita juga bisa tahu apakah lawan jenis itu bisa sahabatan. Menurut kalian gimana? Lawan jenis bisa sahabatan nggak? Tanpa memendam perasaan lo ya. Oh ya guys, aku juga lagi baca webtoon Just Friends. Ceritanya persahabatan dua orang cowok. Bromance gitu deh, mereka udah temenan lama banget dari SD sampai SMA. Mereka berdua deket banget, sampai banyak yang curiga dengan hubungan mereka. Curiga tuh kalau mereka tuh lebih dari teman. By the way, ini inget ya, ini persahabatan dua orang cowok loh ya. Bukan hanya teman-teman yang curiga, tapi keluarga mereka juga curiga guys. Karakter-karakter di Just Friends ini lucu-lucu banget. Webtoon ini genrenya komedi, ringan, dan cocok buat dibaca kapan dan di mana aja. By the way, webtoon ini pemenang webtoon kontes tahun 2019. Karena baca webtoon ini aku jadi inget kalau dulu aku pernah punya temen cowok yang deket banget. Kita temenan udah dari SD. Bahkan karena saking deketnya itu teman-teman pada curiga sama hubungan kita. Bukan teman-teman doang, orang tua juga. Oke guys, jadi itu dia cerita tentang sahabat dan teman rasa pacarku. Kalian cerita juga dong di komen. Buat kalian yang nonton video ini, kalian juga bisa dapat gratis koin untuk webtoon. Gunakan kode ini ya buat redeem koin kalian. Nih, kode ini cuma berlaku 2 minggu, jadi buruan ya di redeem. Cara redeem koin untuk iOS dan Android, kalian ke browser kalian, lalu ke webtoons.com. Nah, setelah login, kalian klik nama kalian di kanan atas, lalu pilih account. Scroll ke bawah. Nah, ini dia promotion code. Kalian input kode aku tadi di sini ya. Kalau untuk di Android, kalian bisa redeem koinnya langsung di aplikasi. Buka aplikasi webtoon kalian, klik more di kanan bawah, tap isi koin, tap kode promosi. Kalian masukin kode promosi yang aku kasih tadi di sini ya. Line webtoon diupdate setiap hari dan gratis guys. Banyak webtoon high quality yang bisa kalian baca. Mereka memang pionir sih di industri webtoon Indonesia. Beberapa webtoon ada yang dijadikan drama atau film, kayak Eknoid, Terlalu Tampan, dan yang upcoming Sri Asih. Oke guys, jadi itu dia video kali ini. Jangan lupa tulis di komen ya, menurut kalian bisa nggak sahabatan lawan jenis tanpa ada perasaan? Tulis di komen ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.